Okay guys, ramai yang tanya Android player yang saya pasang tu wajah saya. Tak ada switch ke yang tengah-tengah tu switch letak mana? Tak ada pun saya nampak. Okay, kereta dah parking. Dah berapa bulan dah. Tapi keluar juga seminggu sekali. Sebab dulu pakai untuk college, sekarang tak pakai. Okay, tak apa. Sekarang kita kasi start. Sebab kereta ada problem sikit. Start, aircon on. Separuh jalan, dia akan nyala lampu check engine. Sebelum ni ada masalah juga tapi dah selesai. Tukar timing apa? Gigi timing belt tu. Sebab tu okey, sekarang dia ada dia datang balik lah. So tak tahu kenapa. So nanti kita pergi computer check. Nanti kita tengoklah sebab apa. So kita start dulu. So lampu saya pasang ni, ya saya cerita dulu. Oh, kita mesti ada bunyi timing belt. Okay, tutup pintu. Okay guys, okay, sebelum kita datang apa cakap pasal Android player, kita cerita pasal ni lah. Lampu ni saya pasang beli kat Lazada. Dulu memang main Lazada lah, baru Shopee, support Malaysia lah. So ice blue, mungkin dalam kamera nampak macam biru. Ni ice blue. Lepas tu dulu saya letak macam ni. Buka pintu baru nyala, sekarang on je. Ada switch kat sini. So kalau kita tak nak, saya akan tutupkan ni switch ni, so dia akan off. Kalau nak on, so memang on. Tutup aircon. Okay, belakang pun ada. Okay, belakang dulu sesang. Kalau malam, atas pun dia akan reflect lah. So ice blue, LED lah, LED. So tu wire dia. Saya dah masuk pun dia keluar balik. Okay, kereta memang cun lah. Aircon sejuk semua, cuma ada masalah sikit. Mungkin sensor lah, masalah sensor. Biasa kan, wajar. So ini Android player 9 inci guys. Okay, ini satu video kan, selamat sejahtera. Okay, ini Android player 9 inci. Yang ini custom. Ini bukan bracket lah. Ini kita bracket lah, nama dia bracket. Tapi bukan bracket lepas 3, yang ready made tu tak ada. Ini buat custom, guna kayu, screw. Lepas tu cantum lah. So ini pun saya plan nak buka juga. Cantik tapi macam dia ke depan sangat. Kalau malam memang tak nampak. Macam nampak macam selari je. So macam ni dia macam ni kan. So sini pun dia orang tutup guys. So habu tak masuk. So kalau kita letak kertas cover dia tak masuk. Aircon pun okey. Sekejap eh. Aircon pun okey. Aircon memang straight. Dia tak kat aircon cover dia. Apa dia akan apa dia akan stop apa aircon separuh ke tak ada. Memang okey. Okey, kita dulu tengok sebelah sini. Okey guys, tengok. Memang ngam-ngam cun. Okey. Korang kat tanya kan mana switch yang apa switch apa yang tengah-tengah tu ada 5 switch. Ni. Kat bawah. Kita ni pun kita custom juga. Kita letak kat bawah 5 switch. So kalau wajah ini memang pakai kan. Ini kadang-kadang dia pakai. Nice pun tak pakai. So saya memang letak bawah on je. So ini pun buat bracket guys. Dalam ni buat bracket bagi ni bawah. So kita letak atas Android player. So memang cun. Ni saya buat kat Tapa. Korang boleh survey Instagram saya, TNESK15, THINESK15. Korang pergi highlight saya. Korang nampak bulat-bulat kat apa icon saya. Korang tekanlah cari yang apa ice blue pula Red Devil. Ada dua Red Devil dengan Red Devil 2. Red Devil first, Red Devil 2 last. So korang tengok saya buat ni kat mana. Saya buat kat Tapa, satu kedai kawan. So nanti kalau korang nak korang duduk dekat-dekat, bolehlah rujuk saya. Saya akan bawa korang ataupun saya hantar location. Location mungkin susah sikit tau, sebab dia buat macam dekat kedai dia orang. Tapi kedai tu kecil, tapi dia orang apa kerja dia orang memang kemas perfect lah. So macam tu. So jom kita tengok carbon fiber water transfer. Ni saya buat sendiri guys. Memang saya buat separuh ya. Separuh sini fat black. Ni korang nampak. Okay, so carbon fiber water transfer warna silver. Ni saya buat carbon fiber water transfer warna hitam, tak nampak. So saya buat silver juga. Ni dia lari sikit. So tapi memang perfect lah. Sebab ni saya punya wajah 1.6x premium. So mungkin dia tunjuk apa, dia punya ni macam ni. Apa? Dia macam bantal. Ni korang nampak. Ni bukan plastik. Tak ada. Dia punya ni
kalau sebab 1.6X premium tu dia limited edition ah, macam tu. So dia punya ni kain macam kain lah. So dia ni bawah ni plastik. Nah ni. So saya buat ni carbon fiber transfer, yang ni mana lagi saya buat? Ini dua je kot. Lepas tu tukar seat cover. Seat cover semua buat sendiri kat rumah. Kalau korang belum tengok video tu, korang boleh survey YouTube channel ni. Bawah tu ada video lagi, korang survey lah. Korang akan tengok saya buat, saya macam mana saya buka, pasang semua. So ni semua saya cat Cadillac. Semua kita guna cat yang mahal-mahal, Samurai, baru tahan, tahan panas. Yang door 3 pun saya ni, ni plan nak buat ni juga tapi tak jadi. Lagi apa belakang sama jugalah. Ni saya nak tunjuk. Ni pun kita custom juga. Okay, apa ni? Ini saya minta untuk pasang endoplay lah. Tutup. Sekejap lah, saya tutup. Okay, sebab apa? Okay, mungkin kita letak kereta dalam panas kan. So kita boleh tutup ni. So dia tak efek screen ke apa, tak ada. So kalau tak nak, kita boleh buka. Senang. Ini pun custom juga guys. Ini kayu custom juga. Atas ni balut. Ni pun sama. Kayu atas ni balut. So saya plan juga nak tukar ni dengan abang apa, kawan saya, balut juga. Nantilah plan nanti. Lepas ni kita hantar bengkel dulu, siap yang sensor. Masalah sensor tu kita selesai dulu. Lepas tu, nah itu bunyi aircon, timing aircon, bukan timing belt. So lepas tu kita hantar balik kedai tu, kedai kawan saya. Saya order speaker. Actually saya nak pasang speaker component, component set. Speaker tweeter crossover. Dia memang apa brand yang terbaik lah guna. So memang ramai yang tak kenal Stella. Memang plan tu, tapi tak ada budget. So kita buat, kita hantar bengkel dulu buat ni. Lepas tu kita order barang dekat Shopee lah. Apa, full range speaker yang kecil tu. Tweeter, tweeter dia kecil. So full range speaker dia besar sikit. Mungkin saya akan pasang tu ataupun tweeter, mana-mana lah kita pasang. Untuk temporary lah sebab tak ada budget. So lepas tu baru kita akan buat apa, sepatutnya macam rim ke. Rim saya tak usah lagi. Rim buat sendiri guys. Masa beli kereta bawa, bawa dari rumah Datuk. Ada satu wajah, ada swipe lah dengan Datuk. Rim standard bagi Atuk. Rim sport rim tu saya ambil, saya cat sendiri. Gosok cat sendiri. Lepas tu pasang sampai sekarang okey. Cuma cat sikit-sikit pecah. Lepas tu dah jadi kuning sikit. So nanti lah kita tukar. Ni satu 1.6 premium. Dia punya steering warna ni coklat. Sebab premium. Ni Ganop gold. Gold pula. Coklat. Yang ni coklat. Pintu coklat. Belakang pun sama. So pelajar-pelajar. Dulu pelajar, sekarang dah kerja dah. Okay guys, Enderpeyer 9 inci, Mohawk. Under Mohawk lah original. Dia banyak brand. Ikut tengok lah korang macam mana. 16GB, 2GB RAM, 16GB. Ada YouTube semua. Ni saya dah susun. Korang boleh tekan, korang boleh adjust mana-mana. So okay lah, smooth sampai sekarang. Saya pasang pen drive. Ada pen drive, boleh tekan lagu YouTube pun ada. Tekan YouTube. Kita cari yang ini semua. Saja tekan lah. Okay guys, see you next. It's your boy Tunis K. Kalau apa-apa korang boleh follow saya dekat Instagram. Dan jangan lupa support dengan satu butang klik subscribe. Kalau korang tengok proses ni semua, ada video di bawah di YouTube channel ni juga. Dan korang boleh tengok apa story saya dekat Instagram. Cari highlight yang bulat-bulat tu warna putih, dia tulis Red Devil yang first. Korang boleh tengok start beli kereta, saya beli kereta sampai sekarang saya buat apa. Sambungan tu dekat Red Devil 2. Korang tengok depan dia, saya ada tulis Red Devil 1, Red Devil 2 macam tu. So Red Devil nombor 2, Red Devil 2 macam tu. So thanks for watching guys. See you next. Kepada siapa-siapa yang support saya, memang terima kasih. Saya baca komen banyak, memang support video untuk wajah saya, memang banyak support. Dan yang saya, yang ada seorang dia tanya mana switch tu, saya dah tunjuk switch kat bawah. Korang boleh minta mana-mana kedai untuk custom. So thanks for watching guys. See you next. It's your boy Jenis K. Bye. Apa-apa Roger.